Pemerintah Kota Bandung tacan ngijinan tempat hiburan kawas diskotek, tempat karaoke jeung spa pikeun buka, eta teh ditembrakeun ku Sekretaris Daerah Emma Sumarna. Sakumna anu ditembrakeun ku Sekretaris Emma Sumarna, pangna kitu Kota Bandung masih aya dina zona kuning, anu hartina daerah kalawan kasus sumebarna COVID-19 secara lokal. Satu tas nyorang gempungan jeung perhimpunan pengusaha hiburan ngeunaan kayaan pandemi COVID-19 di Kota Bandung, Sekretaris Daerah Sekda Kota Bandung Emma Sumarna nembrakeun para pengusaha tempat hiburan kudu kompak tur tekendat umajak ka masyarakat sangkan disiplin ngelarapkeun protokol kasehatan. Pangna kitu status Kota Bandung masih aya dina zona kuning anu sumebarna COVID-19 masih kanandapan secara lokal, kukituna boga potensi COVID-19 nebadi. Cindekna tempat hiburan tacan bisa dibuka deui. Tempat hiburan bakal ijinan buka deui upama status Kota Bandung robah tina zona kuning jadi zona biru. Lian tikitu protokol kesehatan jeung physical distancing kudu dilarapkeun pangna ari tempat hiburan kawas karaoke, diskotik jeung spa kaasup anu bangga upama kudu ngalarapkeun physical distancing. Sudah berikan gambaran lah. Kalau mereka mau buka itu pertama label kita harus dari kuning harus ke biru. Nah, menuju biru itu kan harus kompak semuanya, warga masyarakat semua disiplin. Kita dari aspek epidemiologi juga sudah terus bertambah. Nah, kalaupun nanti mereka mau mengajukan permohonan untuk buka, ya tentunya mereka harus mau diinspeksi dulu oleh kita. Sehingga kita nanti ingin tahu kesiapan mereka seperti apa untuk memenuhi menyiapkan protokol kesehatan. Sakumanu dikabewarakeun samemehna, pangawatasanan jumlah kapasitas hiji kagiatan berlaku keur sakumna tempat kaasup tempat hiburan. Tapi kakiwari pihak nu boga tempat hiburan tacan bisa ngayakinkeun pangawatasan pengunjung upama aya di hiji rohangan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.